Oke, halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Android Let's Play. Di video kali ini saya main game Samurai Warriors ya. Kenapa saya main game ini? Karena ini game bener-bener nostalgia dulu ya. Waktu awal-awal saya punya HP Android yang gahar gitu, saya cobain game ini. Sebenarnya game ini ringan ya, nggak terlalu berat juga. Terus ya pokoknya enteng lah gamenya coy. Grafisnya juga oke banget guys. Ini mirip-mirip kayak Dynasty Warrior ya. Ini Samurai Warriors 3. Lihat guys, kita dapet bener-bener speednya 100% ya guys ya. Mantep banget coy. Untuk grafisnya not bad lah ya. Ini mirip-mirip sama grafis PS3 Dynasty Warrior, tapi nggak ada shadownya doang sih. Kalau ada shadownya ini mantep banget sih guys. Samurai Warrior 3 yang ultimate tuh ada shadownya tuh. Ini yang bukan ultimate soalnya, yang biasa-biasa aja cok. Mau dibaca tuh. Santai. Kita mengikuti dengan yang di map itu ya, di atas itu ya guys ya. Ini kalau dibikin HD tekstur sih mantep banget sih guys. Tapi kalau bikin HD tekstur saya harus mainnya di komputer biar cepet ya. Kalau main di Android bikin HD tekstur ya waduh, memorinya habis cok. Nggak juga sih sebenarnya, cuma ribet aja pindah-pindah file gitu. Mana ya, mantep ya, asli mantep cok. Kalau misalnya apa namanya, kalau misalnya nih lagi nyantai-nyantai gabut, apalagi kalau bosen, lagi bosen kalah main MOBA gitu ya, main game ini cocok banget. Ini jurusnya gimana ya cok? Oh gitu doang ya jurusnya ya, saya agak lupa loh soalnya udah lama. Sejak kapan ya? Sejak udah lama banget lah, udah setahun ada nggak ya? Pokoknya berbulan-bulan saya nggak main game ini, guys. Karena waktu itu pernah ya fokus ke emulator Nintendo Switch gitu, karena baru kan Yuzu, terus habis itu banyak yang apa ya, banyak yang komen-komen gak jelas gitu kalau misalnya saya main game Nintendo Switch kan. Jadi ya udahlah, terus saya ganti main Honor of King gitu. Soalnya saya malas aja cok kalau banyak-banyak komen-komen yang link download, link download, link download. Aduh, padahal ya link download ya nggak boleh sama Nintendo cok. Semua kreator YouTube itu dilarang untuk share link download game bajakan, cok. Emulator kan itu pasti bajakan ya, jadi nggak boleh. Kalau main boleh, silahkan main. Tapi sama YouTube-nya ya, YouTube itu nggak peduli kita main game bajakan, game ori, mana peduli dia. Tapi kalau misalnya kita nge-share link downloadnya itu bakalan di take down karena menyalahi aturan sama developer game. Menyalahi aturan, terus mendorong orang untuk main game bajakan gitu nggak boleh ya kalau link downloadnya ya. Jadi kalau main ya bebas-bebas aja, terserah lu, yang penting lu jangan ngajak-ngajak orang gitu. Itu dari YouTube-nya kayak gitu ya, dari YouTube School resmi itu guys. Serah lu, nggak mau tahu YouTube mau bajakan mau nggak.
Kalau kalian tuh nggak percaya, kalian main ke YouTube School aja, cuy. Wih, sangar nih. Nah, ini keren loh. Sekarang ringan banget ya Dolphin ya, bisa lihat sendiri, cok. Tuh. Bisa lihat tuh, speed speed bisa sampai 300% bro. Kalau di kita berarti berapa FPS tuh? Kalau misalnya kita nggak lock. Is. Mulus banget tapi ya. Grafisnya enak sih dilihat sih guys. Tapi ya bawahnya itu masih ngeblur gitu. Tapi kalau karakternya oke lah. Wush. Wih, tak kirain bakalan ada pukul-pukulan apa gitu guys. Ternyata nggak ada, coy. Ya ampun, ya ampun. Wah. Satu game lama banget sih. Kemana lagi, cuy? Open the gates. Wah, ada stuttering tadi, cuy. My survival has come at great cost. Forgive me, my loyal soldier. Wah, gampang banget, cuy. Tadayo Okubo, kita serang Tadayo Okubo guys sekarang. Musuhnya terlalu cupu, soalnya easy guys. Weh. Kemana lagi, cuy? Musuhnya terlalu banyak ini game sebenarnya. Wuh, banyak banget di sini, coy. Kalau Samurai Warrior 4DX lebih mantep lagi, tapi dia tuh di apa namanya, di emulator Yuzu, guys. Jadi HP-nya harus lebih gahar, coy. Kalau kalian tuh pengen main, kalau saya sih kuat-kuat aja. Wow, tuh lihat FPS-nya nggak drop sama sekali, coy. Mana ya? Musuhnya terlalu banyak, guys. Dia kabur. Tapi ada yang nggak kabur sih. Moto Datori. Wah, gila. Kalau kalian salah setting main game itu gelap ya. Jadi jangan asal centang, coy. Someone help me out of this mess. Lah, kemana lagi kita? I have only one desire.
Wah, mantap. Wadiar. Wah, belum mau cut, coy. Wah, menang nggak sih? Menang dong. Woi, menang guys. Oke, jadi seperti ini, gamenya mantep banget. 10 menit pas. Thanks for watching. See you the next video. Kalau misalnya kalian tuh pengen main game ini nih, kalian pengen main game ini ya, tinggal kalian download Dolphin Emulator sama gamenya gitu doang. Ini pokoknya simple, gak ribet gamenya. Apa namanya, untuk pasangnya guys. Mantap ya, asli mantap coy.